Ibu hamil kena wasir, begini cara mengatasi wasir. Pada ibu hamil, salah satu keluhan yang kerap terjadi adalah wasir. Penyebabnya adalah pembengkakan pembuluh darah vena di dalam dan di sekitar anus akibat tekanan yang disebabkan oleh tekanan rahim. Gejala wasir yang paling umum adalah timbulnya rasa gatal dan terbakar di anus dan rasa sakit saat buang air besar. Wasir bisa bersifat internal yang ditandai dengan adanya darah ketika ibu hamil buang air besar yang keras, sembelit, atau bersifat eksternal yang muncul sebagai benjolan atau bengkak berwarna kebiruan di bagian luar anus. Meski terasa menyakitkan, wasir eksternal umumnya tidak berdarah. Meski umum dialami oleh ibu hamil, wasir pada ibu hamil sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya, ibu hamil harus memperbanyak asupan serat, minum air putih yang cukup, dan mengonsumsi probiotik. Intinya, hindari sembelit dan mengejan saat buang air besar. Karena itu adalah faktor resiko yang bisa memunculkan wasir pada ibu hamil. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?